Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya oleh para pihak. Meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim harus pasti akan peristiwa yang diajukan itu. Ia harus menilai dan menetapkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Kebenaran ini diperoleh dengan pembuktian. Putusan pengadilan harus objektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum, kesamaan perlakuan terhadap para pihak. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana dan pembuktian dalam perkara perdata, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, hakim memerlukan pembuktian. Berikut ini tabel perbandingan pembuktian dalam perkara pidana dan perkara perdata menurut berbagai literatur. Ketepatan mengenai sistem pembuktian yang sekarang digunakan banyak menjadi kajian para ahli. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan, pembuktian dalam perkara pidana mencaratkan adanya keyakinan sedangkan pembuktian dalam perkara perdata tidak secara tegas mencaratkan adanya keyakinan. Di Inggris disyaratkan bahwa di dalam perkara pidana peristiwanya harus beyond reasonable doubt, sedang dalam perkara perdata cukup dengan preponderance of evidence. Perbedaan dalam sistem hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata, menurut Subekti, karena hukum pidana tergolong hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong hukum privat. Dalam hukum acara pidana dipakai sistem pembuktian yang dinamakan sistem negatif menurut undang-undang. Sistem negatif menurut undang-undang tersebut, menurut Subekti, mempunyai maksud sebagai berikut: satu, untuk mempersalahkan seorang terdakwa atau tertuduh diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang. 2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut. Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang tersebut dimuat dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pasal 183 KUHAP tersebut berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut penjelasan pasal 183 KUHAP, ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam sistem ini, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan hakim. Meskipun bukti banyak atau bertumpuk-tumpuk, namun apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Sistem negatif, menurut undang-undang, itu menurut Subekti memang sudah tepat untuk hukum acara pidana, karena yang menjadi tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana atau hukuman yang setimpal kepada si pembuat tindak pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara. Tidak seperti hakim pidana yang bebas sepenuhnya dalam menjalankan pembuktian, hakim perdata menemui berbagai pembatasan dalam hukum acara perdata. Apabila ada pengakuan, akte notaris, dan sumpah, hakim perdata tidak lagi bebas. Dalam hal tersebut, hakim menghadapi suatu alat bukti yang mengikat atau memaksa. Ada orang yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara pidana hakim itu mencari kebenaran hakiki atau material warhead, sedangkan dalam pemeriksaan perkara perdata mencari kebenaran formil. Seperti diungkapkan Subekti, kebenaran formil dalam perkara perdata bukan berarti para pihak boleh mendustai atau mempermainkan hakim. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Selanjutnya, Subekti menjelaskan hukum pidana sebagai hukum publik, mengatur kepentingan-kepentingan umum, dan dikendalikan oleh alat-alat negara. Sedangkan hukum perdata melindungi hak-hak perorangan atau hak-hak perdata. Dalam hukum acara perdata, terserah kepada masing-masing yang berkepentingan apakah ia akan mempertahankan ataukah akan melepaskan sesuatu hak perdata. Hakim harus menerima suatu pengakuan di muka sidang karena perselisihan yang diperiksa itu mengenai hak-hak perdata yang berada dalam kekuasaan para pihak sendiri untuk melepaskannya. Luasnya perkara perdata juga ditetapkan oleh para pihak sendiri, yaitu dibatasi oleh apa yang dituntut oleh penggugat dan apakah jawaban tergugat atas tuntutan itu. Jadi, tuntutan penggugat dan jawaban tergugat itu menentukan batas-batas persengketaan yang harus diadili oleh hakim. Mungkin seorang penggugat berhak lebih daripada apa yang dituntutnya, tetapi itu adalah terserah kepada penggugat sendiri. Hakim hanya diperbolehkan mengabulkan apa yang dituntut dan tidaklah diperkenankan untuk meluluskan apa yang tidak dituntut. Lihat Pasal 178 Ayat 3 RIBHIR, Pasal 189 Ayat 3 RDSR BG. Sudikno Mertokusumo juga mengungkapkan hal yang kurang lebih sama. Menurutnya, kebenaran formil tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luasnya pemeriksaan oleh hakim. Dalam mencari kebenaran formil, hakim perdata cukup membuktikan dengan preponderance of evidence saja. Sedang bagi hakim pidana dalam mencari kebenaran material peristiwanya harus terbukti beyond reasonable doubt. Demikian juga, Star Busman, sebagaimana dikutip Supomo, yang menyatakan kebenaran formil ini bukan kebenaran setengah atau kebenaran yang diputar, melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Ini adalah akibat dari prinsip bahwa memegang teguh tata hukum perdata adalah terserah kepada inisiatifnya orang-orang yang berkepentingan. Terutama dalam lapangan hukum harta benda, pihak yang berperkara dapat menentukan sikapnya menurut kehendaknya sendiri, misalnya dengan membiarkan Verstek atau dengan tidak membantah apa yang dikemukakan oleh pihak lawannya. Meskipun ia mengetahui bahwa hal yang diajukan oleh lawannya itu tidak benar, berhubung dengan itu, penyelidikan tentang kebenaran dalam proses tidak mengenai kualitas penyelidikan, melainkan mengenai luasnya penyelidikan. Yahya Harahap mengemukakan, "Saat ini sistem pembuktian di Indonesia masih menerapkan sistem tertutup dan terbatas. Para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara enumeratif apa yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan itu berlaku juga kepada hakim. Hakim tidak bebas leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti." Di beberapa negara seperti Belanda, lanjut Yahya Harahap, telah terjadi perkembangan hukum ke arah sistem terbuka. Dalam hukum pembuktian, tidak lagi ditentukan bentuk alat bukti secara enumeratif. Kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja pun harus diterima. Kebenaran sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Artinya, alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti tidak disebut satu persatu ditanggalkannya sistem yang menyebut satu persatu alat bukti tersebut berdasarkan alasan bahwa alat bukti yang lama dianggap tidak komplet karena sistem itu tidak menyebut dan memasukkan alat bukti modern yang dihasilkan perkembangan ilmu pengetahuan misalnya alat bukti elektronik